kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Upacara bendera memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 segera dimulai. Hal yang sangat disayangkan memberikan 17, tapi kehilangan 17 itu sholat dalam satu hari setelah itu 17 sholat. Jadi kalau kita bersemangat untuk mensyukuri nikmat 17 Agustus, maka jangan lupa 17. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersama-sama peringati 17 Agustus ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah kenikmatan kepada keluarga kita. Allah sudah berjanji walau kana ahlul qura aman wa taqau la fatahna alaihim barakah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma